menyingkap kembali Malaysia sebelum penularan COVID-19 pada awal tahun 2020. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi impak kepada Malaysia dan seluruh dunia dengan mencatatkan sejumlah besar kes dan kematian akibat COVID-19. Antara langkah drastik yang diambil oleh kerajaan adalah dengan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rakyat sememangnya terkesan semenjak pandemik COVID-19 melanda negara, lebih-lebih lagi selepas penguasaan pelaksanaan PKP. Dalam hal yang membimbangkan ini, kerajaan telah merangka pelbagai strategi dan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan pelbagai pihak secara bersepadu, khususnya di peringkat akar umbi. Pertubuhan bukan kerajaan atau NGO merupakan salah satu badan yang bertanggungjawab dan memainkan peranan penting membekasa komuniti melalui aktiviti pendidikan dan promosi kesihatan. Jadi, apakah peranan yang dimainkan oleh NGO? Pertama, merancang dan merangka strategi melalui kolaborasi dengan pelbagai pihak untuk mengatasi isu-isu kesihatan dalam komuniti. Antaranya, mendapatkan kerjasama dari ketua komuniti, pejabat daerah, pejabat kesihatan daerah dan agensi-agensi kerajaan yang lain sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Kedua, NGO yang telah diberikan kemahiran melalui latihan akan melaksanakan inisiatif pendidikan dan promosi kesihatan terus kepada komuniti. Seterusnya, mereka menggerakkan komuniti untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Rakyat sememangnya terkesan dari segi kesihatan mental semenjak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Pihak NGO telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam menggerakkan beberapa inisiatif dalam membantu menangani isu kesihatan mental ini. Dalam program outreach atau turun ke lapangan bersama komuniti ini, kami juga memberi khidmat sokongan dan psikososial kepada mereka yang terkesan seperti hilang punca pendapatan, masalah rumah tangga dan juga hilang tempat bergantung, serta membantu dalam pengesanan kontak dan mengenal pasti individu yang terjejas. Sekatan untuk mengadakan aktiviti fizikal seperti aktiviti sukan, rekreasi dan riadah juga menyebabkan rakyat lebih banyak masa berada di rumah. Walaupun duduk di rumah, rakyat perlu kekal aktif dan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. NGO melalui kerjasama dengan KKM telah melaksanakan program pengurusan berat badan secara virtual. Program ini melibatkan minggu intervensi melalui sesi secara langsung atas talian dengan pemantauan dan nasihat teknikal sejajar dengan amalan norma baharu bagi meningkatkan amalan hidup aktif dan penting untuk mengekang tren peningkatan berat badan dan obesiti. Tidak dilupakan, gelandangan dan asnaf juga terkesan semasa pandemik COVID-19 menular. Bagi memastikan golongan ini mencapai tahap kesejahteraan kehidupan yang lebih baik, NGO dengan kerjasama pelbagai agensi telah membantu mereka melalui penglibatan dalam program pertanian bandar. Melalui program ini, mereka akan menghasilkan makanan dan secara tidak langsung boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Pertanian juga merupakan salah satu terapi minda dan juga membuatkan diri lebih aktif. Keberjayaan projek ini berdasarkan peserta gelandangan ataupun asnaf yang sanggup untuk keluar bekerja dalam bidang pertanian dan dapat menjalankan kefungsian sosial harian mereka. Kerajaan telah memperkenalkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, iaitu program vaksinasi terbesar sebagai satu pendekatan untuk memastikan rakyat mendapat vaksin lengkap. NGO memainkan peranan mereka dalam mempergiatkan kempen pendaftaran penerimaan vaksinasi COVID-19 dalam program atau aktiviti yang melibatkan komuniti setempat. Penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat, khususnya berkaitan COVID-19, agak sukar dibendung. Justru itu, NGO telah memainkan peranan bagi memastikan penyebaran maklumat kesihatan yang tepat dan terkini dari semasa ke semasa menerusi pelbagai saluran yang mudah dicapai di peringkat komuniti setempat. Selebriti atau influencer juga turut memainkan peranan melalui NGO dengan menyampaikan mesej atau maklumat menggunakan platform media sosial masing-masing. Sudah pasti impak pandemik ini akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum keadaan kembali normal. Setiap rakyat Malaysia perlu menjadikan norma baharu sebahagian daripada kehidupan mereka.